Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiahum bi ihsanin ila din Aba'du Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran akidah untuk kelas 10. Adapun pembahasan kita sekarang telah sampai mana? Siapa yang ingat? Kita udah lewat tentang Rohbah, khosyah, udah ya Khaufun udah lewat Ini juga udah lewat Kita masuk ke dalam mahabbah Ah, ini juga udah lewat, mahabbah. Udah lewat, tawakal. Juga udah lewat. Isti'adzah dan isti'anah ini udah lewat juga. Azabah juga udah lewat. Ya kita masuk ke iman kepada malaikat. Udah belum ini iman kepada malaikat. Udah pernah dibahas belum? Belum belum ya. Iya. Ya sekarang kita masuk kepada beriman dengan para malaikat. Beriman dengan para malaikat. Ya. Kita masuk. Bismillah, aduk nusani kita udah masuk rukun awal, yaitu maksudnya dari rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang beriman kepada malaikat. Pada para malaikat. Apa yang dimaksud malaikat? Kita baca: "Al-malaikatuh hal min". Al-malaikatuh hal min khalqillah man alimal ghaib ya man alimal ghaib amin eh, alimil al ghaib wa hum ibadul mukramun ya malaikat adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui beberapa ilmu ghaib ya jadi ilmu-ilmu gaib banyak yang mereka ketahui walaupun tidak semua ya Oh, ibadul mukarram, ubadul mukarramun dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka tidak makan dan tidak minum dan mereka mempunyai kemampuan untuk uh, mengubah diri mereka menjadi beberapa bentuk, beberapa macam bentuk, bermacam-macam bentuk yang mana Allah ciptakan mereka dari cahaya yang berbeza dengan jin jin dari api berbeza dengan manusia juga yang mana manusia itu adam itu dari tanah yang mereka uh, terus patuh kepada perintah perintah Allah subhanahu wa taala jadi beriman kepada mereka adalah firman Allah subhanahu wa taala syahid an la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilmi Kau imam bil kisti, ya, ya. Allah SWT taala ya bersaksi bahwasanya tidak tuhan selain mereka ya dan para malaikat juga bersaksi dan para orang-orang uh, yang ahlul ilmi juga bersaksi ya dengan uh, lurus dengan kuat bilkisti. Nah, di sini dalil bahwasanya adanya para malaikat dan Allah uh, dan Rasulullah SAW juga bersabda khalaqal khulikal malaikat khulikal malaikatum malaikat min nuri min nurin wa khuliqal janu min marijin min nar wa khuliqal adam min wasfilakum amin ma jadi malaikat diciptakan dari cahaya dan uh, uh apa? Jin diciptakan dari kobaran-kobaran api dan Adam diciptakan dari tanah. Dan iman kepada malaikat Ya beriman dengan malaikat yang kita ketahui Dan tidak kita ketahui namanya Dan beriman dengan tugas-tugas uh, mereka Ya Yaitu apa yaitu mengetahui wujud malaikat Tasdiku ya, biwujudihim wujud Dan meyakini dengan turunnya mereka ke bumi dan uh, menetapkan mereka, bahwasanya adalah salah satu hamba Allah yang Allah ciptakan, seperti manusia dan jin juga. Akan tetapi, mereka dari cahaya, dan mereka uh, diperintah dan diberikan kemampuan dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka jadi kemampuan mereka hanya kepada yang Allah beri saja kemudian beriman dengan tugas-tugas dan sifat-sifat mereka dan keempat mencintai mereka dan uh, menerima ya keadaan atau adanya mereka yang kelima Ya dari kalangan manusia ada yang syirik yang mana mereka menyembah malaikat di dalam ibadah kepada Al-insu bihim afan al-anasu bihim haisu ya lamul abdu anna hunaka man yusyrikuhu fil ibadah ya qana Allahu qad yanzal ala aidihim ya ya maksudnya di sini Mengetahui bahwasanya di kalangan manusia ada yang menyembah pada malaikat, ya dan bahwasanya Allah SWT Taala ya pernah menolong, maksudnya umat-umat Islam ya dengan pertolongan malaikat, itu seperti perang Badar yang ditolong oleh uh, pasukan malaikat. <tuh> yang ketiga beriman dengan nama-nama malaikat yang yang jelas di sini sebutkan nama-namanya adalah Jibril, Mikail, Israfil, Malik dan Munkar dan Nakir. Dan sifat-sifat mereka yaitu disebutkan di dalam kitab dan sunnah. Yang pertama, biasanya mereka mempunyai <coughs> sayap sebagaimana yang Allah firmankan Jaelil malaikati rusulan ulil ajnihatin ya, Uli ajni hatin", Masna wa sulasa wa ruba Yazidu min khalki mayasha ya, Allah menjadikan malaikat yang mempunyai Sayap-sayap Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang, ada yang empat Ya Dan bisa ditambahkan sesuka hati Maksudnya sesuka Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sekendak Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana malaikat mempunyai 600 sayap, Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap Yang kedua kudrotu hum ala tamasul bi basar yang mereka mampu uh, mengubah bentuk mereka seperti bentuk manusia sebagaimana firman Allah fatama salalaha basaran sawiya dan malaikat itu mengubah bentuknya berubah seperti uh, orang yang baik Basharan sawiya sawiya yang ketiga annahum yasifuna bil urut mereka uh, disifatkan juga bisa urut Urut itu naik ya naik ke langit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ta rajul malaikatu waruhu ilaihi yang mana malaikat dan roh roh di sini maksudnya ada Jibril ya naik dari bumi ke langit yang keempat annahum yasifu nabin nuzul mereka juga bisa turun ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tanazzalal tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am ya ya dan para malaikat turun dan roh di sini adalah Jibril Ya turun maksudnya apa turun fiha turun fiha itu maksudnya turun dari uh, langit ke bumi ya, maksudnya dari langit ke bumi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. pada setiap perkara. Waqul Rizal memandang nusus dan selainnya dari nusus-nusus yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan mereka, kekuatan mereka dan mereka bisa berbicara dan bisa mengetahui, bisa mendengar, bisa melihat, ya. Dan mereka juga bisa mencintai apa saja yang dicintai Allah dan membenci apa saja yang dibenci Allah dan mereka juga bisa malu kepada orang-orang mukmin dan mereka juga bisa hadir di malaikat di majelis zikir dan mereka juga bisa bersolat kepada orang-orang uh, muslim yang bersolat kepada nabi dan mereka juga bersalawat kepada orang-orang uh, yang solat di saf awal ya dan orang-orang yang uh, duduk dari uh, setelah fajar sampai terbit matahari ya dan mereka berkata Allahummaghfir lahu Allahummarhamhu ya ada beberapa uh, tugas dari yang di Uh, tetapkan kepada malaikat yang pertama ada malaikat yang mana mereka hadir pada majelis zikir, ada malaikat yang uh, membentangkan sayap mereka untuk tolibul ilmi ada malaikat yang uh, diwakilkan, ditugaskan untuk Menuliskan takdir kepada janin di perut ibu. Kemudian, ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangka kala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk datang kepada ahlul kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir. Kok sangka kala tadi malaikat israfil Ya, ada malaikat yang meminta rahmah dan ampunan kepada orang-orang yang menunggu sholat, ya. Kemudian ada orang-orang yang, eh, ada malaikat yang fun, yang diperintah untuk <coughs> ya Fadul Abdu, ya Fadul, uh, ab, uh, di Abdi, maksudnya. Menjaga amal-amal atau mencatat amal-amal para hamba, menjaga hamba, maksudnya menjaga hamba-hamba uh, Allah. Beberapa hamba-hamba Allah ada yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka, ada yang ditugaskan untuk menghisap nanti pada hari kiamat, ada yang ditugaskan untuk mencabut arwah uh, para hamba, dan kemudian yang keenam. Uh, manfaat dari beriman kepada malaikat atau buah buah samarat dari iman kepada malaikat yaitu mengetahui bahwasanya uh, Allah mempunyai makhluk yang sangat kuat ya jadi makhluk yang kuat itu menunjukkan atas uh, kekuatan sang pencipta yang kedua bersyukur ya kepada Allah swt yang mana Allah menciptakan malaikat untuk uh, mengurus ya <coughs> mengurus <coughs> urusan uh, bani adam <coughs> kemudian yang ketiga mencintai malaikat yang mana mereka uh, ibadah mereka sangat uh, tinggi sangat banyak berbeda dengan uh, anak anak adam ber berbeda dengan manusia itu dia rukun kedua yaitu beriman kepada malaikat kemudian kita lanjutkan <coughs> yang ketiga beriman kepada kitab al iman uh, bi kutubillah al munazzalah ya artinya beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan bukan hanya Al-Qur'an tetapi kutub kitab-kitab uh, yang diturunkan sebelum Al-Qur'an al muradu bil kutub wal imanu biha apa yang dimaksud dengan kitab-kitab dan beriman dengannya al iman bil kitab huwa attasdiqul jazim bi anna Allah kataban uh, uh, bi anna kutuban anzalaha ala anbiyaihi wa rusulihi ya bahasanya beriman bahasanya Allah mempunyai kitab yang mana kita membenarkan kitab-kitab itu bahasanya Allah mempunyai kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dan kitab itu adalah dari kalam dari firman Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya jadi kitab itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya perkataan Nah, Bahwasanya itu adalah Nurul Wahuda, hidayah dan cahaya kepada umat manusia, ya. Dan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab uh, itu adalah kebenaran, ya. Dan kita wajib untuk tunduk terhadap apa yang dikatakan di dalam kitab dan hukum-hukum yang disebutkan di situ, ya. Dalilnya dalilnya adalah firman Allah sematalah Wakul amantu bima anjalallahu min kitabin, ya dan katakanlah saya beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Jadi wajibnya beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an nabiyuna min rabbihim." La bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun ya dan katakanlah bersama kami beriman dengan apa yang diturunkan terhadap Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan Al-Asbad ya Al-Asbad Al-Asbad ini adalah keturunan-keturunan Nabi Yaqub ya dan apa yang diberikan kepada Musa wa Isa dan nabi-nabi yang Allah turunkan kitab-kitab kepadanya dan Allah tidak membeda-bedakan antara mereka dan kita Islam atau menerima kepada kitab-kitab uh, yang turunkan kepada mereka. Adapun uh, jumlah kitab-kitab dan nama-nama mereka, ya, itu kita beri, wajib beriman kepada kitab jumlah-jumlah kitab secara ejmal yang mana kita uh, tidak mengetahui semua nama-nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita mengetahui nama-nama, maka kita beriman dengan nama tersebut. Ya, jadi ada beberapa nama yang Allah tutup, beberapa nama kitab yang pada hakikatnya kita tidak mengetahui berapa jumlahnya akan tetapi yang kita sebutkan hanya beberapa yang diketahui, hanya beberapa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an hanya beberapa, yaitu yang pertama Taurat yang mana Allah turunkan kepada Musa, ada Injil yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa ada Zabur yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud, ada Suhuf ya, Sahif Ibrahim yang mana Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa. Ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan ada Al-Qur'an yang terakhir ya. Yang Allah turunkan kepada uh, Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. yang ketiga adalah tahriful kitab asabiqah ya. Maksudnya kitab-kitab sabiqah maksudnya kitab-kitab yang terdahulu ya, yang mendahului kitab Al-Qur'an seperti kitab Taurat, Injil ini telah diubah-ubah at-tahrif. Ya, tahrif itu mengubah pengubahan terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Qur'an yang mana Allah turun, turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W <t deles> Ya, tidak kita dapatkan sekarang secara murni yang ada sekarang telah diganti-ganti dan ditukar-tukar oleh bani uh, oleh kaum-kaum yang mana itu adalah orang-orang pendosa ya kafir yang mana mereka telah mengubah-ubah lafaz lafat Al-Qur'an ya dan kita telah, dan bahkan kita mendapati yang kita dapati sekarang adalah tulisan-tulisan dari Taurat dan Injil yang telah ditahrif yang telah diganti dan diubah-ubah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Afatat mauna ayu minulakum maqad kana minhum yasmauna kalamallahi summa yuharrifunahu mim ba'di aqaluhu wa hum ya'lamun ya Apakah kamu beriman terhadap orang apakah kamu percaya terhadap orang-orang yang ya sebagian orang yang mendengar kalam perkataan Allah kemudian mereka mengganti mengganti firman Allah dan bahkan mereka mengetahui itu ya Allah Subhanahu juga berfirman minal ladzina hadu dan dari orang-orang Yahudi ada yang apa mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah maksudnya perkataan Allah dari letak-letak mereka ya contohnya apa firman Allah Subhanahu wa taala waqulu ittatun nagfir lakum khotoyakum ya sebelumnya apa itu? Ada yang tahu? Lafadznya pokoknya waqulu ittatun nafir lakum khotoyakum pada surat Al-Baqarah ya. Yang mana orang-orang Yahudi diperkat di uh, dikatakan untuk diperintah Allah untuk sujud ya, kemudian berkata hitoh yaitu permintaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka mengubah dengan menambahkan nun menjadi hintoh Yang mana hintoh itu artinya adalah gandum Yazbillah Mereka mengubah hintoh menjadi hintoh Yang mana hintoh itu artinya meminta ampun kepada Allah Menjadi hintoh yang mana artinya gandum Ya, ya itu untuk mengolok olok firman Allah subhanahu wa taala wal itulah perbuatan orang-orang Yahudi ya. Fal Yahudi wan ya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengubah-ubah kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ahlal ya ahlal kitabi kada ja'akum rasul, rasuluna yubayinulakum lakum kathiram mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fauna an kathir wa ja minallahi nurun nurun wa kitabun mubin ya Jadi di sini ada beberapa ayat-ayat yang disembunyikan orang oleh orang-orang ahlul kitab dan Allah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan semua itu. Ya. Dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu itu telah diganti-ganti. Ya, wa mimma yadullu ala anna kutubis sabiqah al-Qur'an qad wa ya dari dalil yang yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab yang sabiqah yang terdahulu ini telah diganti-ganti, telah diubah-ubah. Ada beberapa, ada beberapa dalil. Dan tidak bisa lagi dinisbatkan kepada Allah karena mereka itu kitab-kitab yang terdahulu itu telah diubah-ubah, ada beberapa dalil. Yang pertama, anaqulu anna kullu al nuzilat Qabla al-Qur'an, Qadda'at, Nasquha al-Asliyah Jadi Naskah-naskah uh, atau Tekstual atau tulisan-tulisan Yang sebenarnya yang Allah telah turunkan Kepada para nabi terdahulu itu Telah hilang ya, Telah hilang Naskah-naskah uh, aslinya Dan tidak Ada pada tangan-tangan manusia Kecuali hanya terjemahan-terjemahan yang telah diubah-ubah. Ya, itu dia yang pertama. Dari Bible, Taurat, semuanya telah diubah-ubah pada zaman sekarang. Yang kedua, ana hadzal kutub qad ikhtala ta bikala min tafsir wa wa ghairiha. di kitab-kitab Injil dan Taurat sekarang itu telah bercampur antara firman Allah dan perkataan manusia dari tafsir dan tarikh maka itu telah bercampur maka keasliannya atau keabsahannya telah hilang itu yang kedua yang ketiga anna kutub ya anna kutub al kutub laisa laha sanadun tarikhi mausukun laisa laha sanadun tarikhiyun mausukun Fa asfadu taurati Innama duwinat Ba'da Musa alaihi salam Bikuruni adidah Wal injil innama kutibat Ba'da rufi'a Isa Ba'da rafi'i Isa Alaihi salam nawatin ta'ilah ya Lihat di sini bahasanya kitab-kitab terdahulu dari Bible atau Injil atau Taurat, ya itu tidak mempunyai sanad. Ya, sanad itu hanya ada di dalam Islam yaitu sanad hadis. Adapun sanad terhadap Taurat, ya, Injil itu tidak ada dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka ya, yang tidak jelas dan tidak masuk, tidak sikoh, ya. Maka ya Taurat yang paling baru juga itu ditulis setelah meninggalnya Nabi Musa ya dari kurun-kurun yang telah jauh ya begitu juga Injil ya Injil itu yang baru ini Bible ini ditulis setelah diangkatnya Nabi Musa ke langit eh Nabi Isa ke langit ya dengan uh, bisa nawati toyla dengan tahun-tahun yang sangat banyak maksudnya Udah beberapa tahun yang banyak, ya baru ditulis Bible itu. Padahal uh, Nabi Isa telah diangkat. Begitu juga, dengan, sudah beberapa zaman, sudah beberapa kurun lewat, baru ditulis Taurat yang baru. Padahal Nabi Musa telah meninggal. Bagaimana mereka mengetahui Injil dan Taurat, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Isa telah uh, diangkat dan telah meninggal? Ya, tidak lain kecuali itu hanyalah buatan para. manusia ya buatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya kemudian ya an hadzal kutuba kota ada qata ada dan naskhan wa ikhtalafat fi Himana kalathu min al akwal wal ara wal kosos. Ya, bahasanya kitab-kitab ini ya sudah sangat banyak uh, berserakan, ber, berserakan, sudah berserakan, sudah bermacam-macam naskon, naskahnya sudah banyak. Jadi nggak tahu yang mana yang asli. Udah saking banyaknya orang nulis kayak gitu, ya naskahnya banyak, tidak tahu lagi yang asli, ya, dan sudah berbeda-beda riwayatnya nggak ada yang jelas dari perkataan-perkataan orang-orang Bani Israel ya perkataan-perkataan orang Yahudi Nasrani dari perkataan-perkataan Paus Paulus ya Nasrani dan pandangan-pandangan Paus Paulus ya dan kisah-kisah dan kisah-kisah mereka jadi tidak ada yang uh, asli yang tidak ada yang sanatnya sampai ke Nabi Isa dan Nabi Musa ya begitu juga al-hawariyun ya al-hawariyun itu pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa yang asli, yang mana mereka orang-orang taat itu telah terputus, ya, tidak sampai kepada kaum uh, Bani Israel yang lainnya. Jadi yang meriwayatkan hanya al hawariyun yaitu pengikut Nabi Isa yang taat. Sedangkan Nabi Nabi Isa telah diangkat, ya. Ya. Kemudian Hawariyun ini juga terputus sanatnya, ya oleh orang-orang setelah mereka jadi tidak ada lagi yang dapat meriwayatkan Injil secara asli yang ada hanya tulisan-tulisan buatan-buatan manusia dan kalau ada pun telah diubah-ubah dan diganti-ganti oleh orang-orang nasrani dan Yahudi itulah dia adanya Bible Taurat dan setelahnya dan seterusnya kemudian yang terakhir yang hak bahwasanya anak-tadoma-tadom aqaid al-fa ya fa sidan fi subhanahu wa taala wa kiram ya bahwasanya di dalam bible taurat yang baru ini itu ter, terdapat akidah-akidah yang rusak terhadap Allah subhanahu wa taala dan terhadap rasul-rasulnya ya jadi ketika ada akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Qur'an ya rusak yang mencela Allah mencela rasul Nabi Muhammad maka itu jelas bukan Injil yang asli bukan Taurat yang asli ya karena di situ disebutkan bahwasanya Allah mempunyai anak bahwasanya Allah mempunyai tugas waliyadzubillah yang enggak mungkin itu adalah fasid akidah yang rusak terhadap hak Allah swt dan mereka tidak mengakui adanya Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Bible itu maka itu jelas-jelas akidah yang fasid dan rusak paham ya pada asalnya Injil dan Taurat itu menetapkan adalah Nabi nanti setelah Nabi Isa dan Nabi Musa yaitu yang bernama Ahmad maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk pertemuan minggu depan kita lanjut kepada mauqif Muslim minku sabiqah. Ya, orang-orang Muslim terhadap kitab-kitab yang terdahulu ya min kutubis sabiqah maksudnya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an. <tuh> Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan yang dapat disampaikan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ya. Ustaz, enggak ada yang remedial, Ustaz. Enggak ada. Oke, Ustaz. Mau ya. nanya itu nanti Pak ya nanti. Syukran, oh, Ustaz. Ya, enggak ada yang remedial, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.